coba berkarya yang baru-baru lagi guys. Salah-salah. Ini obsolen Bali ini. Lumayan guys. Nah jadi episode kali ini saya lagi apa ya, kalau nggak berkarya dalam sehari bikin satu lagu atau instrumental tuh saya sakit kepala guys. Jadi harus ngopi sering-sering. Kopi Bali nggak terlalu manis. Soalnya hidupnya udah terlalu manis. Manis dari planet Mars. Oke, ini instrumental baru. Lebih slow kali ini guys. Tetap musiknya reggae. Terus tak kombinasikan sama piano. Jadi biar lebih manis. Jadi slow, manis, ada suling Balinya. Ini suling saya ini. Hadiah dari Pak Riko. Matur Suksemo. Ini buatan sendiri guys. Kakak saya yang bikin bagus. Kita coba ya, semoga nggak nguit-nguit suling saya. Oke, check for. Melodinya masih belum hafal saya. Ini baru dapat apa ya, dapat puisi. Jadi kalau dapat ide itu kayak udah bunyi di telinga saya, di kepala saya itu udah ada nada-nada, lalu ya udah nyalain ini kapal luar angkasa aja. Tapi ini alat yang saya pakai ini memorinya nggak banyak, jadi bukan alat yang canggih. Ini laptopnya pinjam punya nenek, punya ibu saya. RAM-nya kecil, spek kentang. Jadi tadi ada agak macet-macet. Kira-kira dikasih judul apa ya? Maunya tadinya mau saya kasih lagu, terus ada sulingnya juga, jadi nyanyi terus ada nyuling. Tapi sementara kayaknya aku bikin instrumental aja dulu kali ya. Mungkin setelah jadi baru mungkin tak kasih lagu. Ya kita lihat saja nanti gimana jadinya. Saya mau bilang terima kasih buat teman-teman yang dari TikTok yang juga akhirnya apa ya support di channel saya, di channelnya ini, di channel Nusantara Yandap, di Jemartin Culture Family. Terima kasih buat
support dukungannya, saya mau nangis rasanya buat apa komentar-komentar kalian yang memberi apresiasi luar biasa, jadi saya tambah semangat. Oke, kita dengar lagi ya teman-teman. Nah, gitaran bolong misalnya sore-sore sambil melali gitu kan asik ya, lihat pantai itu. Tradisi kemudian berbaur dengan musik reggae dan ke musik modern. Jadi yang menjembatani ini adalah alat musik ini, yaitu suling balinya yang istilahnya negulin, mengikat lagu ini atau instrumental ini dari budaya, dari lokal sampai kesana. Maksud saya bahwa instrumental ini, warisan leluhur kita itu bisa membaur dengan musik modern gitu. Pokoknya cinta banget sama musik tradisi saya, guys. Oke, kita dengerin lagi sekali sebelum nanti saya coba rekam. Ini belum saya rekam, teman-teman. Masih nuang-nuangin ide dulu. Kira-kira kayak gitu. Oke, kita denger yang bagian melodinya dulu. Mungkin gitu. Nah, ini bagian terakhirnya nih agak susah nih. Nadanya kalau di piano kan gampang, kalau di suling ini saya masih meraba-raba. Oke, tinggi. Belajar ya teman-teman, jadi masih lemah di ngambil nada tingginya, masih terus berjuang berusaha. Nah, itu ada kuluk, guys. Tahan.
sementara segitu dulu spill-spillnya ya. Ini spillnya malah komplit. Nanti saya rekam dulu hasilnya, kita bisa nikmati sama-sama dari TikTok sampai Spotify dan semua platform media sosial digital bisa kita dengar sama-sama. Terima kasih sekali lagi buat Semeton, teman-teman Jegek Bagus di Bali dan juga di provinsi lain yang sudah support. Rahayu, salam satu cinta Rasta Nusantara. Uyikik.